ini sudah saya isikan datanya semua. Nah, ini kelebihannya dia punya menu yang namanya advertisement. Kalau saya klik, ini saya langsung diantarkannya kepada artikel yang saya mau. Nah, ini kelebihannya yang ini. Jadi, sangat memudahkan kita. Jadi, kalau kita sudah isi tadi, ini semua data-datanya, saya isi ya. Saya isi tadi. Nah, ini seluruhnya 30 artikel ini, semuanya sudah saya berikan attachment. Yang mana lagi mau kita buka umpamanya? Seperti ini, Pertin, umpamanya. Dia cerita apa di sini? Ada di sini, di bawah sini. Ini kita lihat ya. Nah, ini artikelnya ada. Ini data-datanya di sini. Jadi kalau kita klik Pertin sini, ada IMA attachment-nya, dia akan langsung mengarahkan kita kepada artikel tertentu yang sudah kita baca tentunya. Oke. Ya, ini beberapa kelebihan dari energi. Nah, sekarang coba kita ikuti dulu tentunya buku pedoman ini. Jadi untuk pertama kali setelah diinstal akan muncul menu ini. Pelajari Endnote. Kalau kita sudah tahu Endnote, tidak usah lagi kita pelajari. Create a new library. Nah, sekarang kita akan mencoba. Atau kalau kita sudah punya, seperti saya tadi sudah open existing library. Sekarang kita create a new library. Create a new library itu mudah. Jadi kita tinggal buka Endnote-nya. Ya, ini saya tutup dulu. Nah, kita tinggal buka new. Di file ini new, kita sama-sama dilakukan file ini kosong ya, endnote-nya kosong. Nah, sudah dibuka, sudah diinstalkan, maka kita klik endnote-nya lalu buka ini, kita buka file new. Ya, new kita berikan, kita simpan. Kalau saya berarti saya masukkan lagi di folder besar saya, semua yang tersedia di sini, maka saya buatkan di sini apa ya? Saya buatkan baru. Saya sedang melihat argumentasi ini. Saya buatkan di sini new folder argumentasi. Nah, saya akan klik di sini argumentation ini. Maka admin library. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti ya? Kalau masih terlalu cepat dibilang. Ya, save. Terlalu cepat ini. Makanya tak ada. Nah, dia akan berikan halaman baru, next, kosong, referensinya masih kok kosong. Saya cek sudah ada nggak di semua ini, saya sudah ada argumentation dengan satu my endnote library ini yang sudah habis sampai kemarin semua. Lalu di belakang tadi dulu Pak, ada yang belum nanti belajarnya. Saya ulang lagi tadi ya, dibuka file new. Baru new, terus nanti akan masuk kepada folder. Buat foldernya dulu. Buat foldernya. Maka berikan buatkan file-nya, maka nanti dia akan mengarah kepada halaman ini. Belum install itu. Ya. Jangan dari situ, buka dari C. Semua sudah sampai ke halaman ini. Tadi dari C yang diinstal. Ada yang belum? Sampai kemarin sudah, ini namanya halaman kosong karena belum ada referensi apapun yang masuk. Lihat, masih all referensinya masih nol. Nol ya? Oke. Okay. Ada yang masih bingung? Enggak? Sudah ya di sini? Bisa kita lanjut? Bisa. Kita lanjut. Sekarang kita akan membuat referensi baru. Ya. Kita lihat referensi di atas. Close. Tunggu Pak. Sama-sama di studi menu reference. Close dulu. Nah, klik baru new file nih. New reference. New reference. Control N atau new reference. Klik new reference-nya, sama-sama diikuti. New reference. Akan muncul menu yang tadi. New ya. Reference. Sekarang cari artikel, minimize dulu. Cari artikel. Semua buka artikel masing-masing. Saya akan buka artikel saya. Artikel saya. Tadi tentang apa saya? Tentang argumentation. Nah, ini sudah banyak saya punya artikelnya. Ini ada penampilan. Saya buka satu ya. Jadi sama-sama buka artikel. Oke.
Ini artikel yang sudah saya buka. Pak, ini buka artikel dari laptop kita apa memang sudah ada di program itu? Oh, kirain sudah ada di program. Nah, sebenarnya ada dua versi. Bisa kita ketika kita browsing artikel, itu ada, pernah nggak terlihat? Export citation. Pernah nggak ya, waktu kita juga artikel, kita bisa download artikelnya, ada menu export citation. Itu bisa kita klik, export citation itu, nanti diarahkan kemana? Ke EndNote. Cuma khawatirnya saya, karena itu sistemnya online, nanti kalau saya dulu di sana, export citation langsung isi ya. Di EndNote saya langsung dapat. Artikel itu langsung muncul di dalam database saya. Takutnya karena kita ini tidak resmi, takutnya nanti malah di bekukan yang EndNote kita. Nggak usah jelas soal itu. Jadi kita download dulu artikelnya. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan sampai kejadian nasibnya seperti office bajakan. Pernah dengar cerita office bajakan? Lalu saya pelatihan di Jakarta, salah seorang fasilitator dari Sekaluran, namanya Dokter. Siapa namanya itu? Bahasa Indonesia apa? Iya, waktu kami pelatihan kan diinstalkan software baru nih. Diinstalkannya, minta ambil office-nya, di update-nya. Begitu di update, gelap laptopnya. Kenapa? Tertulis, this unit has been disabled by remote computer. Tentunya artinya apa? Komputer dia sudah di disable oleh Microsoft Office-nya punya si Bill Gates itu. Kenapa? Karena office-nya apa? Bajakan. Jadi kalau office bajakan, software bajakan, jangan pernah main online. Takutnya export citation, oke, export citation jadi masuk. Nggak lama, EndNote kita disable, takutnya. Karena kita kan EndNote-nya nggak bayar nih. Ya, nah jadi amannya, download dululah artikelnya. Ya, kecil-kecil ya, dibuka, maka kita sambil bekerja bersama ini. Nah, ya. Coba, pertama sekali apa yang kita isikan tadi di Ender ini? Author, pengarah. Dia pengarahnya siapa? Nah, cara mengisi nama pengarah, ya, ini. Kalau dia PDF-nya bisa copy langsung, saya coba copy langsung ya. Gitu ya, saya copy, saya masukkan kembali. Bisa nggak? Bisa. Atau diketik langsung? Diketik langsung takutnya salah. Copy. Kalau kita pakai apa nama ini Fox Reader, semua udah pakai Fox Reader ya? Apa itu Pak? Oh belum ya. Nanti setelah ini cari Fox Reader ya, download Fox Reader. Jangan pakai Adobe Reader lagi. Dengan Fox Reader ini kita bisa meng-highlight loh, meng-highlight. Copy paste juga. Ya udah. Udah yang 2016 bisa. Yang ya oke. Udah ya. Oke. Dan bisa di copy langsung isinya ini ke dalam Word atau dokumen lain. Lalu orang kedua. Orang kedua kita blok. Ini karena dia apa? Dimatikan dulu highlight-nya. Jadi kita copy lagi. Contohnya dua ya. Ctrl C. Masukkan ke orang kedua. Orang kedua yang diangkat. Setiap baris satu orang. Kalau 10 gimana Pak? 10 enter. 10 orang. Sudah kan? Iya Pak. Mau diketik sendiri boleh. Kalau tidak salah tulisnya. Kalau fungsi reader dia bisa copy langsung. Sampai sini dulu pelan-pelan belajarnya. Cuman sih. Pages-nya 133 sampai 48. Isu, Pak, ya. Volume tadi Pak, tunggu Pak. Isu sama volume tadi Pak. Isu yang di biasanya isu itu ada dalam kurung, katakan 5 dalam kurung 4, gitu ya. Yang 5 itu isu. Kakak volume dari berarti isu dari. Iya. Berarti 4 volume. Iya, dia karena tertulis vol 4, gitu kan? Isunya. Yang nggak ada isu sama volume kosong ya? Nggak, kalau nggak ada kosongannya gini. Jadi formnya nggak ada, isinya yang 40. Jadi kan 40 ya, nih 40. Sekarang kita lanjut ke 33 dan 48. Pak, bingung nih Pak, kalau ini cuma DOI, DOI 10.1007 slash garis miss S11165 script 007 nggak ada Pak ya berarti Pak ya? Ini DOI ini, iya. Ini seperti link, nah, ya, kayak gitu.
Jadi enggak ada volume. Ada bagian jauh ya, enggak terlambat. Volumenya jadi kosong, Pak? Ya kalau ada kosong aja. Kemana lagi? Nah, sekarang kita lihat 3148 buatkan halamannya. 1 isi itu isi 40 dapat dari mana? 48. Buka. Yang bisa dilihat di halaman bawah. Halaman bawah. Coba lihat di bawah sini ada enggak halaman? Halaman. Nah, ini kok enggak ada ya? Ini kita saya ada di 134, 133 buat di sini kan? Pak, sampai akhir enggak ada itu, Pak. 134. Di atasnya enggak ada, Pak. Website-nya www-nya ada. Ini enggak ada sama. Coba lihat di halaman bawah. Halaman itunya? Halaman jurnal laptop lo. Jurnalnya www. Ada yang tertulis di atas. Ada yang tertulis di atas. Ada yang tertulis di atas. Gini. Ada yang tertulis di atas. Sampai ke bawah di sini gak ada. Berarti saya punya tiga. Isunya mana? Volumenya mana? Kalau ada. Terakhir. Serius. Tanya bapak dulu. Cuman ada doi itu lah. Gak ada. Berapa ini? 1, 4, 8. Ya, ambil 5 kan ya. Sampai sekarang udah di pages. Terima kasih. Ya. Lalu kita isikan date, tanggal. Kapan tanggal terbitnya? Tanggal terbitnya online 7 November 2008. 7 November. Saya tuliskan 7 November. Dapat 7 itu dari mana sih, Pak? 8. Apa lagi, Pak? Dapat 7 Novembernya itu. Padahal enggak ada. Karena cuma ada Research in Science Education March 2007. Enggak ada tanggalnya. Kadang-kadang di tulisnya situ kan ada acceptance ya. Nah, acceptance-nya itu loh. Diterima tanggal berapa? Ada yang tertulis acceptance, ada yang published. Ada. Pak ini nih. Website-nya ada. Ya. Jadi sekarang kamu tahu pelajaran apa? Iya. Lupa saya. Nanti kalau di sini kalau buku buat buku mana buku? Mana loh?
langsung dikelompokkan. Itu adalah referensi nomor 1 ya. Iya. Jadi kalau yang mengatakan buku referensi nomor 1 itu salah gitu ya. Oh. Karena buku itu dibuat dari kumpulan artikel yang sudah 10 tahun mungkin diakumulasikan jadi buku. Kalau jurnal artikel itu up to date. Tiap menit keluar yang baru. Makanya energi ini sudah enggak usah kita atur, dia langsung jurnal artikel. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat ke bawah, banyak sekali data yang bisa kita isikan, tapi sebenarnya kita enggak punya datanya. Nah, ada keyword, mau diisikan keywordnya silakan. Ambil lagi keywordnya. Nah, ini. Keywordnya ini kan? Masukkan semuanya. Kalau dia enggak ada, enggak usah disikat konsol yang ada aja. Nah, sudah. Ini saya buat ke bawah saja. Kita tiga keyword, communication, genetics, education, dan social issues. Sampai keyword sudah? Lanjut, mau masuk abstrak? Silakan. Ambil abstraknya semua, copy. Tapi kalau mesti pulang enggak usah. Kalau kayak saya bisa copy langsung nih. Tuh. Copy. Masuk abstrak. Paste. Masuk semua. Masih ikut? Tak dulu Pak. Abstrak lagi, copy abstrak. Ada URL lagi. Ada artikelnya punya URL? Enggak. Enggak. Kalau enggak ada, jangan maksa. Apa jadinya nih, enggak apa-apa. Nah, apa lagi linknya? File attachment. Nih dia file attachment. File attachment. Ya. Sampai sini file attachment. Nah, coba kita klik. Nah, klik kanan. Sudah? Kan? File full text. Abstrak tadi di copy semua. Iya, Kak. Ya. Ini file attachment. Attach file. Sampai sini. Attach file. Tadi saya ulang. File attachment-nya diklik kanan. File attachment. Attach file. Nah, dia akan masuk ke komputer kita, ke desktop kita. Carilah di mana tadi. Di mana disimpan. Di mana dia tadi di B ya. Saya ke file attachment langsung. Tadi dosen. Klik kanan. 2016 ini dia. Klik kanan, pilih apa itu deh, kok muncul kotak kecil deh. Coba semuanya tenang. Kanan, klik kanan, kok gak ketemu. File attachment diklik kanan. Ada finger. Sebenarnya dari menu sini juga bisa, ada di sini, edit. Ya, mana file attachment. Ini, file attachment ada ya dari referensi. Di sini. Biasakan software itu ada yang cara tempatnya klik kanan. Itu nyari apa? Ada yang cara tempatnya pakai menu. Nah, dari menu reference bisa file attachment. Attach file. Kalau kita mau cepat dari menu itu aja klik kanan, biasanya dia langsung memberikan shortcut. Attach file. Cari. Carilah. Perhatikan. Kamu nggak akan bisa mengattach filenya kalau di komputermu belum ada itu artikel. Oh iya benar. Simpan dulu artikelnya. Masih online belum bisa. Iya nggak ada kamu. Makanya kerjaan pertama itu mendownload dulu, banyak. Baru buatkan database-nya. S2 dan lain. Oke ya. Nah saya cari ulang. Di mana ya kan? Ada ya. Di abstrak lagi. Enggak, kita nyari nyimpen di laptopnya. Ya enggak. Kita cari sudah masuk yang nah, sudah masuk ya. Itu maksudnya. Terus apa? Langsung masuk kan kemarin. Itu di bawahnya RIS Dominus Dominus. Di sini oke? Oke, sudah. Nah, kita lihat di bawah ada enggak boleh tambah lagi. Kalau enggak ada ya sudah. Selesai kan? Sudah. Tapi ini selesai? Sudah. Nah, ini tinggal kita tutup aja silang kanan yang kecil. Silang yang kecil kan. Jangan yang besar, yang kecil. Ini nanti akan save atau dari file save. Oh, save. Save. Dah, save. Ya, maka kalau di save tutup. Save. Sudah ada satu langsung kan? Kalau mereka
nih cara nulisnya. Dawson, koma V titik M titik koma dannya pakai kode dan pakai simbol dan. Penfil, koma G titik 2008. Nah, semua udah punya ini? Sudah Pak. Nah, perhatikan kita pakai tipe APA 6 APA 6 ya, APA APA 6 Pak, abstraknya muncul semua Pak, kami Pak. Iya, makanya di rumah kayak. Muncul di mana? Di bagian di penjelasan bahwa teknik riset ini kok ya. Apa? Oh, kan itu Pak. Dari tadi kan. Ya. Yang ini dulu yang ini sih ya. Rubahnya oke. Ya, kalau kita rubah nanti jadi lain lagi. Nah, ini umpamanya ya. Umpamanya ini kita pakai tadi kan IP kan? Kita coba select another style. Akan dibunyinya banyak sekali tipe. Nih, ratusan. Yang mana yang kita mau? Untuk bidang sosial, biasanya APA 6 termasuk pendidikan. Kalau yang murni saya enggak tahu bahasa apa ya. APA 6 kan? Nah. Kalau kita pakai Chicago ya, contohnya. Coba Chicago. Sila kurungnya. Nah, muncul kan? Muncul Dawson Advance 2008. Berapa? Kalau kamu ya, tinggal kamu muncul. Nah, dia di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada ini. Nah, inilah yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka. Udah, jadi kamu gak pernah harus mengerti daftar pustaka. Hasilnya standar kerja kita. Yang atur adalah software. Sudah, ini dia. Dan ini akan, nah, karena kita ketik, ada daftar pustaka yang kita ketik sendiri. Itu kan kita harus membuat lagi daftar pustakanya. Dengan EndNote, coba perhatikan. Kalau kita klik ini, dia akan berikan blog. Bisa. Artinya ini, insert citation-nya ini berasal dari EndNote. Dan lihat di bawah, juga sama. Kalau saya hapus ini, hilang juga ini. Ini kalau saya hapus ya, ini saya hapus. Nah nanti editnya mudah. Sini coba kita teruskan. Kita teruskan lagi ya. Kadang-kadang ada kan, perhatikan, kadang-kadang ada kan kutipan itu kita mau tahunnya aja, nama orangnya di luar. Contohnya begini, Dawson. Ya, dalam kurung 2000 8 mengatakan gitu kan? Iya. Nah, ini kan saya buat sendiri nih. Iya. Supaya jadi seperti itu bagaimana? Nah, saya kan harus mengerjakan dengan ingat juga. Maka saya tuliskan di sini, saya klik di sini, saya insert lagi yang tadi. Insert lagi yang tadi atau artikel yang lain. Masukkan. Nah, ini kita klik, ini namanya edit, kita edit. Kita klik yang sudah kita insertkan. Dia di atas ada edit and manage citation. Nampak? Edit and manage citation. Klik. Akan muncul menu. Ada communication box boxnya? Ada. Nah, lihat default. Formatinya ya, formatinya. Ini default. Default itu apa ini? Nama dan tahunnya di dalam kurung. Sekarang pilihan coba lihat ini, klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini lagi kita edit. Saya mau author dan year ini. Authornya di luar, year-nya di dalam. Saya klik ini. Cuma ikut. Ikut ya. Klik. Oke. Okay. Apa yang terjadi? Dawson-nya di luar dan Enfield-nya tahunnya di dalam kurung. Jadi kita baru bisa sesuaikan apa yang mau kita jadinya. Dawson Enfield 2008 mengatakan. Nah, tapi perhatikan. Sudah di situ? Perhatikan, kenapa daftar pustakanya nggak nambah Pak? Ya kan orangnya sama ini. Ya dia cuma satu. Tapi kalau saya buat yang lain, yang muncul lagi. Oke, sekarang
kalau 300 di atas, 300 di bawah. Ya. Tambah lagi. Kalau kita keluarin, nyoi. Terserah kita mau berapa banyak. Kalimat yang lain lagi. Holiday, 2000, mengatakan apa. Lagi dia ada sekali, setelah lagi. Insert dulu kita. Artikel itu. Alangkah hebat otak dan tenagamu untuk tidak menulis ini. Bayangkan nih. Jadi kita harus berterima kasih sama yang buat ini. Kalau enggak bayangkan untuk skripsi, bayangkan luar biasa. Makanya dengan itu tadi laku 100% sama. Apapun yang kita isikan di isi tes kita, data pustakanya muncul otomatis. Jadi akan terdorong ke belakang ini. Selama kita nulis ini terdorong ke belakang sampai di halaman terakhir. Dan perhatikan isi data dulu. Perhatikan, dia ini alfabet. Dia akan nulis ini, ini, ini. Langsung lagi, Bagaimana Pak? Satu kalimat dinyatakan oleh lebih dari satu artikel. Sering ya? Dari itu kita berikan adalah okay, Dawson and Penfield. Selain Dawson and Penfield, ada lagi yang mengatakan ada. Kita lihat aja siapa yang mengatakan. Oh, umpamanya Mengduo ini umpamanya. Nih, yang mengatakan itu ya. Kita klik aja. Kita klik. Kita masukkan di dalam umumnya si Dawson tadi. Kita klik aja di belakang 2008 Dawson tadi. Karena yang dikatakan dosen itu sama dengan dikatakan oleh orang lain. Dua artikel yang sama. Kita klikkan di sini. Insert katanya. Insert tadi di presentation. Sudah? Biar artinya artinya akan bergabung. Dosen MP 2008, titik 2 koma, Mengduo and Xiaolin 2010. Mau 100 ya, semua dalam kurung sama. Nah, seperti itu. Jadinya nanti, ya seperti yang kita baca-baca di artikel itu banyak sekali kan, satu pendapat itu ada 5-10 pendapat orang lain. Nah, enggak heran seperti itu, itulah yang terjadi. Ya. Contoh apa kita lihat sini aja enggak seperti itu. Nih, contohnya ini. Ya, nih. Ada berapa ini? Kalimat yang mengatakan ini ada ALB 2008, Haris Negratif 2005, Ngajarika lupa. Ini kalau kita dengar kita referensi ini, kemarin ini musuh ini. Untung direkam. K-K-S. Ya kan? Tapi dengan endnote, endnote lah yang bekerja. Lihat, ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi satu kalimat ini dinyatakan oleh 4 artikel berbeda. Dan semuanya akan disusun alfabet oleh endnote. Bagaimana kerja kita tadi? Kita lihat. Nah, ini kan sudah nampak kan? Nah, menurutnya gimana? Muncul yang dulu. Karena dia E. Di bawah H. Jadi sekarang udah ada A, D, B, H, L. Nah, oke. Lalu apa variasi lain? Ada variasi lain. Umpamanya kita mau mengedit ya, yang ini. Kita mau edit lagi manage station. Coba lihat. Di sini ada outer dan dia tadi kan. Anda mau outer saja juga bisa. Tahunnya nggak usah, ada year-nya aja bisa. Nah, ada dua-duanya nggak ada, tapi ini nggak perlu sama kita, ya. Ya biasanya kita gunakan kalau kita ini, ya, dan yang ini tadi yang default, ya, default dari bagaimana ya, author dan year ya di dalam. Nah, bagaimana kalau kita menghapus? Menghapusnya gampang, kita klik aja artikel artikel yang sudah kita insert. Kita edit and manage lagi tadi, lihat di atas mana dia, ini Anderson yang mau kita hapus. Di sini bisa lihat edit reference, edit reference
klik. Nah, remove citation. Kalau saya remove ini hilang ya. Remove, oke. Okay. Hilang biasanya. Langsung aja hilang. Jadi jangan dihapus, kalau kita hapus kita mau kita blok, kita delete itu nanti programnya rusak. Karena dia harus menghapusnya dengan cara untuk dia sendiri. Edit, cari lagi mana mau dihapus. Mana lagi dosen? Holiday mau kita lanjut, dosen ini dihapus. Ada yang mau ditanya? Ini harus latihan terus, nanti di rumah kumpulin semua artikelnya. Tapi artikel yang perlu saja, jangan artikel yang perlu dimasukin capek. Kita baca, ada 20, 30, semuanya ada ya, sudah kita stabilo semua. Saatnya membuat emote. Nah itu. Sebelum kita tulis, saatnya membuat emote. Jadi nanti ketika kita tulis, kan semua kita sudah kita baca tuh. Kalimatnya bla 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 bla, oh si ini yang mengatakan, cari itu ya.